Di dunia ini terdapat banyak jenis hewan yang hidup di darat, udara, dan di air. Masing-masing diciptakan dengan memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya memiliki kecepatan saat berburu mangsa, ataupun untuk melindungi diri dari hewan lain. Dan inilah tiga hewan tercepat di dunia, yang masing-masing memiliki tempat hidup yang berbeda. Cheetah memiliki rekor kecepatan 120 km per jam. Dengan akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,5 detik. Cheetah memiliki cakar yang berguna sebagai pegangan yang kuat selama berlari. Meski tercepat, tapi cheetah tidak dapat mempertahankan kecepatannya dalam waktu yang lama. Satwa udara ini memiliki rekor kecepatan 389 km per jam. Puncak kecepatan burung ini adalah saat menukik untuk menangkap buruannya. Dengan kecepatannya, menyebabkan jarang ada mangsa yang lepas dari kejaran burung ini. Ikan ini adalah ikan tercepat yang bisa berenang hingga kecepatan 110 km per jam. Ciri ikan ini adalah moncong yang memanjang, menyerupai ikan todak. Kebanyakan berwarna biru keabu-abuan dan memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal. Itulah tiga hewan tercepat di dunia yang masing-masing memiliki kehidupan di darat, udara, dan air. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.